Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma marzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah keizinan Allah kita dapat meneruskan lagi pengajian kita dan juga usaha kita untuk memahami dan mendalami apa yang dihuraikan oleh imam besar kita Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mahmudah dan ilmu-ilmu yang madhmumah. Sebagaimana yang kita sedia maklum dan faham sebelum ini, Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa ilmu yang berkait dengan akhirat itu ada dua. Ilmu yang berkait dengan kebahagiaan akhirat itu ada dua jenis. Satu, ilmu yang dipanggil ilmu mukasyafah, yang berupa singkapan kebenaran, singkapan hijab terhadap kebenaran oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hati-hati mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, ilmu yang dipanggil ilmu muamalah. Dan kita telah huraikan apa yang dimaksudkan dengan ilmu mukasyafah. Dan dalam pertemuan yang lalu kita sudah masuk juga kepada perbahasan ilmu yang kedua yang dipanggil ilmu muamalah. Ilmu muamalah di sini bukan bermaksud ilmu muamalah syariah yang biasa kita faham, tetapi ilmu muamalah di sini pun adalah ilmu yang berkaitan dengan hati, ilmu yang berkaitan dengan akhirat, ilmu yang kena diusahakan, diamalkan. Tetapi bentuk amalan yang kita kena lakukan itu secara dasarnya ialah amalan hati. Amalan hati. Jadi apa yang dipanggil dengan ilmu muamalah ini, kata Imam Al-Ghazali sebelum ini, kalau kita masih ingat, tak tahulah ingat tak ingat, kelas pun 2 minggu sekali, cikgu kadang-kadang tak datang, dia dah jadi sebulan sekali. Nak ingat susah sikit lah. Ilmu muamalah itu, kata Imam Al-Ghazali, ialah ilmu perihal hati, ilmu tentang fitrah hati kita ni. Kerana hati ini dia sifatnya rohani, dia sifatnya bukan jasmani, dia tidak fizikal. Justru dia tidak mudah untuk kita lihat, untuk kita analisa, untuk kita eksperimen sebagaimana perkara-perkara yang bersifat jasmani. Jasmani kita ni kalau sakit nampak simptom-simptomnya, bengkak sana bengkak sini, merah sana merah sini, kan? Covid tu pun walaupun kumannya tak nampak, tapi kesan daripada kuman itu nampak. Mula batuk, mula sesema, mula sakit kepala, mula lemah badan dan lain-lain. Tapi penyakit hati ini dia lebih sukar.
Kerana hati itu sendiri merupakan perkara yang ruhaniyah. Justru itu kesan terhadap hal ehwal hati itu juga memberi kesan terhadap perlakuan dan akhlak. Tetapi kita hanya akan dapat lihat melalui akhlak lah, melalui khuluk, melalui kejadian hati yang akhirnya memberi kesan kepada tingkah laku. Jadi sebab itu Imam Al-Ghazali menyenaraikan di sini, apakah dia sifat dan tingkah laku manusia yang kalau hatinya itu rosak dan kotor, maka dia ada beberapa ciri-ciri, sifat-sifat, perlakuan-perlakuan yang dipanggil sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat yang terkeji, sifat-sifat yang dicela. Sementara sebaliknya, kalau hati itu bersih, hati itu cantik, hati itu murni, maka dia akan melahirkan satu lagi kumpulan sifat-sifat yang dipanggil sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji dan perlakuan-perlakuan yang terpuji. Kita dah sebut tentang sifat-sifat yang mahmudah, dan kita dah sebut sedikit tentang yang mazmumah itu. Saya sambung saja kalau kita sebut, sebab banyak contoh yang Imam Al-Ghazali bagi. Boleh refer baliklah kepada nota ke atau buku yang telah kita baca dulu. Saya ambil di tengah-tengah tempat kita berhenti dulu, yang mula paragraf tu, ada pun yang tercela iaitu takut miskin, marah kepada takdir tu. Kita dah sampai tengah-tengah sebenarnya. Saya sambung yang tengah-tengah itu. Suka berlomba secara tidak jujur. Kan, maknanya kalau nak mendapat sesuatu itu, dia akan guna cara-cara yang tidak jujur, menipu misalnya, mengkhianati orang lain supaya dia naik. Saya dengar ada di peringkat nak mendapat jawatan-jawatan tertentu tu, ada sampai main sihir-sihir. Itu dengarlah, tapi dengar daripada sumber yang agak apalah, berautoriti lah kan. Tapi itulah berlumba, tetapi caranya itu cara yang tidak jujur. Menyombong diri menerima kebenaran, kan? Mendapat kebenaran sombong. Suka campur soal yang tidak penting, kan? Kalau bercakap tu suka membangkitkan hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang tidak penting kepada kebaikan manusia. Mengumpat misalnya, kan? Membawang, perkataan hari ini, membawang benda tak penting pun. Orang tu beli sofa baru tu, kan? Tadi tengok lori masuk rumah dia. Apa kena mengena dengan kita? Biarlah, dia memang ada duit, kan? Padahal rumah dia dah ada 5 sofa dah, masih nak cerita orang tu baru nak beli sofa baru. Contoh saja. Sedangkan Nabi kata, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, antara kebaikan seseorang Islam itu apabila dia meninggalkan perkara yang tidak penting baginya. Maknanya orang Islam yang baik itu adalah orang yang perkara tak penting dia tinggal. Dia go for priority. Priority kita sebagai seorang Islam apa? Kita nak menuju akhirat ni, nak bertemu dengan Tuhan. Kita nak pastikan nasib akhirat kita baik. Jadi di dunia ini kita mempersiapkan diri kita ke arah itu. Apa yang penting untuk itu? Itu yang kita lakukan. Bukan sibuk dengan benda-benda yang tidak penting. Suka banyak bicara, banyak cakap kan, tapi tak diisi apa-apa pun. Malah mungkin yang buruk-buruk sahaja. Memuji diri. Diri dia je yang betul, orang lain semua tak betul. Dia nampak satu kebaikan yang pada diri dia,
Sedangkan 100 kebaikan pada orang lain dia tak nampak. 100 kejahatan ada pada diri dia, dia tak nampak. Satu kejahatan pada orang lain dia nampak. Ini jenis orang yang dia dah ada penyakit mazmumah. Menghiasi-hiasi budi pekerti. Kan? Maknanya bila buat sesuatu tu macam berlebih-lebihan lah, menunjuk-nunjuk. Berminyak air ni saya cek balik, yang bahasa Arab dia panggil mudahanah. Suka memuji. Flattery, maknanya suka bodek lah, senang kata hari ni. Suka membodek. Ujub, rasa bangga dengan diri sendiri. Asyik memperkatakan kekurangan orang, macam tadilah. Melupakan kekurangan diri sendiri, macam tadi juga. Hilang perasaan gundah dan takut dari hati. Tak rasa takut ni nak bertemu Tuhan ke, tak rasa takut terjatuh kepada perkara-perkara yang haram, tak rasa takut. Buat benda-benda maksiat pun tak rasa takut. Rasa gerun kepada benda-benda yang dilarang itu sudah hilang. Rasa berani pula nak buat benda-benda yang tak betul. Mungkin rasa takut kepada benda-benda yang baik pula kan. Benda-benda baik takut nak buat. Benda jahat dia paling berani. Sangat menekan perasaan jiwa apabila tersinggung. Very sensitive. Orang kritik dia sikit terus terasa. Sepatutnya kita muhasabah lah. Apa sahaja yang kita dengar orang kritik kita, kita muhasabah. Kalau betul, itu satu teguran yang baik. Malah kita ucap terima kasih lagi pada orang yang menegur kita tu. Ini kita tak boleh. Sensitif. Orang cakap tentang keburukan kita je dah mula bising. Tapi kita cakap tentang keburukan orang tak apa pula. Tapi orang tak boleh cakap tentang keburukan kita. Ini semua sifat-sifat mazmumah. Ya, sila. Apa dia? Rasuah. Bacalah dalam tu. In between the lines. Ada tu. Nanti kita cari kalau ada. Itu dah jelas. Itu pun jelas. Dalam hadis jelas. Lemah hati mencari kebenaran. Lemah hati mencari kebenaran. Bab-bab nak mencari kebenaran ni rasa malas saja. Tapi kalau nak cari kejahatan, rasa seronok. Bab-bab nak memuaskan hawa nafsu, itu kita bersemangat. Tapi kalau bab-bab nak menghalang hawa nafsu, macam ni lah, pergi masjid, beribadat, berzikir, baca Quran, ini lemah sangat nak buat. Bangun solat subuh, lemah sangat. Itu semua sifat-sifat mazmumah. Mengambil teman zahir dari musuh batin. Ini maksudnya, saya tengok dalam bahasa Arab ni, maksudnya kita berbuat baik dengan orang secara zahir, tapi dalam hati sebenarnya kita tak suka dia. Kan? Macam munafik lah, macam orang munafik. Mereka ini tunjuk baik dengan Nabi, tetapi sebenarnya dalam hati penuh dengan khianat dan dengki. Merasa aman dari kemurkaan Allah Ta'ala. Macam tadilah, rasa tak takut. Benda-benda yang dimurkai Allah itu tak takut nak buat. Pada menarik apa sahaja dari pemberiannya. Bersandar kepada taat. Dia rasa dia dah solat 5 waktu. Dia rasa dia dah confident dah dengan ketaatan yang dia bagi. Aku dah confirm syurga sebab aku 5 kali sehari semalam dah semayang. Dia tak kira semayang dia tu macam mana, dia punya kualiti dia kan, khusyuk ada ke tidak. Sepatutnya kita 5 kali cukup, itu tidak lagi, belum lagi. Kita go for dia punya kualiti setiap solat kita tu macam mana. Kemudian kita tambah tak benda-benda yang 5 kali tu dengan perkara-perkara yang sunat, nawafilnya kan, solat sebelum qabliyah, ba'diyah kita buat ke tidak. Nanti malam kita bangun ke tidak untuk tambah perkara-perkara yang ialah, kalau orang yang bisnes yang wajib macam kita solat 5 waktu ni, tu macam pulang modal aja. Kalau untuk orang bisnes dia pulang modal, sebab tu mana wajib dah pun.
Tetapi yang dikejar oleh orang bisnes ni ialah dia punya profit tu, keuntungan. Dan keuntungan itu adalah perkara-perkara additional lah, perkara-perkara tambahan. Dan ibadat pun begitu juga. Kalau kita hanya bercukupan dengan yang wajib saja, macam pulang modal je lah jumpa Tuhan nanti. Tuhan kata, ini aku dah wajibkan kepada engkau. Apa lagi kesungguhan yang kita tunjuk untuk kita mendapat untung? Sebab itu dalam Al-Quran itu disebut, wal asri innal insana lafi khusrin. Yang kita selalu baca lepas majlis itulah. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika mentafsirkan ayat ini, dia kata maksud lafi khusrin tu memang setiap manusia terugi, setiap manusia. Kerana apa? Kerana katalah kalau dia untung sebab dia ibadat, cukup ibadat dia kan, tambah lagi dengan solat sunat sebelum dan selepas, dia masih rugi berbanding dengan orang yang tambah benda-benda lain. Katalah kita ibadat pun lengkap, qiyamulailnya lengkap, zikirnya lengkap, apa semua, kita masih lagi tidak boleh lawan para sahabat-sahabat Nabi yang begitu hebat sekali. Katalah ada antara kita ni yang boleh menyamai sahabat, kita masih tak boleh menyamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara relatifnya masih rugi. Kata Imam Ar-Razi, dia kata memang kita, jadi jangan kita berkecukupan, aku dah cukup. Sentiasa rasa diri itu dah cukup. Ini bahaya. Kerana Al-Quran pun kata manusia itu sentiasa rugi. Kerana apa? Kerana kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih teruk daripada kita, memanglah kita rasa kita untung. Tetapi kenapa tidak kita membandingkan diri kita kepada yang lebih untung daripada kita, iaitu Rasulullah. Pergi kepada yang paling tinggi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Confirm kita masih rugi. Nabi setiap malam bengkak-bengkak kaki bersolat. Kita kaki bengkak gaut. Saya ni dah asid urik dah tinggi ni. Kena jaga hati-hati makan benda-benda seafood ni. Saya pun balik Sarawak semalam. Mukah. Nun jauh ni. Bintulu 2 jam lagi berjalan dengan kereta ke Mukah. Ada ni lah, ada program dengan guru-guru agama kat sana. Malam dia orang bagi seafood. Sebab Mukah tu tepi laut, semua seafood. Kita malah lah kata kita tak boleh makan, jadi buat-buat makan lah. Jadi bengkak kaki kita ni bengkak penyakit. Bengkak kaki Rasulullah kerana banyak solat. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, bertanya kepada Nabi, engkau ni ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampunkan dosa engkau yang terdahulu dan yang akan datang, dan kau confirm masuk syurga dah pun, kenapa engkau masih lagi bersungguh-sungguh sangat untuk bangun malam? Apa Nabi kata? Tak bolehkah aku menjadi orang hamba yang bersyukur? Seorang hamba yang bersyukur. Apa maksud syukur tu? Maksud Nabi rasa tak cukup. Nabi rasa ini ucapan terima kasih kepada apa yang Tuhan beri kepada kita. Itu level Nabi punya ibadat. Itu yang untung selalu Nabi tu. Kita dalam konteks itu sebenarnya masih rugi. Dan tak rugi untuk merasakan kita rugi. Tak rugi untuk kita rasa kita sentiasa rugi, sebab kita akan sentiasa mahu menambah keuntungan kita dengan ibadat dan lain-lain. Okey. Apa lagi? Itu maksud bersandar bertaat lah. Maksudnya kita jangan, kan ada kisah kan, dalam hadis ke, dalam apa yang menceritakan seorang yang dia amal dia begitu banyak sekali amalan dia, seorang hamba ni, dia jumpa Tuhan, dia kata kat Tuhan, ya Allah, masukkan aku dalam syurga kerana amalanku. Sebab dia dah confirm, dia rasa dia confirm amalan dia banyak. Lepas tu Tuhan suruh malaikat hantar dia kat tepi neraka. Dia dah terasa panas tu. Lepas tu Tuhan, dia katanya kat Tuhan, kenapa? Dia kata, engkau punya amalan ni tak cukup untuk masukkan kau dalam syurga. Engkau hanya masuk syurga kerana redha aku, redha Allah Ta'ala.
barulah ditukar dia punya apa, ya Allah masukkanlah aku dalam syurga kerana redha-Mu, bukan kerana amalanku. Barulah Allah masukkan dalam syurga. Jadi maknanya kalau kita confident dengan ketaatan kita, ada lagi orang yang lagi banyak tu pun tak confirm masuk ke syurga. Sebab itu kita selalu minta, Allahumma inna nas'aluka radhaka wal jannah. Kan doa kita kan? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau redha Engkau ya Allah, dan jannah dan syurga. Memanglah ibadat tu kena buat, ketaatan tu kena buat, itu perintah. Tapi jangan kita rasa dengan ketaatan itu kita confirm masuk syurga. Sebab itu kita selalu kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Okey, apa lagi sifat mazmumah itu? Murka, suka macam marah, khianat, tokoh menokoh, ini dendam ni, panjang angan-angan kan, panjang angan-angan. Sebelum tidur tu asyik kira-kira je tentang saham itu, saham ini yang dah banyak tu. Lepas tu nak tambah apa lagi ni kan, kat mana lagi nak beli aset aku ni kan. Macam Mat Jenin dulu lah, dahlah jatuh pokok kan Mat Jenin. Panjang angan-angan. Sebab kita nak panjang angan-angan kita, panjang mana kita nak hidup. Silap-silap esok Tuhan dah panggil kita. Jadi usaha memang kena usaha kan, tapi janganlah angan-angan tu panjang sangat. Kalau nak berangan-angan panjang, berangan-anganlah di akhirat nanti. Sebab akhirat tu memang panjang, akhirat tu abadi kan. Darul akhirah tu kan abqa, yang lebih kekal, negeri yang abadi. Kita berangan-angan di sana nanti, macam mana aku nak kekal kat sana. Yang itu kita persiapkan di dunia ini. Kesat dan kasar hati. Hati itu sentiasa kasar, gembira dengan dunia dan berduka cita atas hilangnya. Kan, dapat duit banyak rasa gembira, hilang duit rasa sempit dada. Kan, sebab itu yang dipanggil tawaduk itu, tawaduk atau zuhud itu ialah kita tidak terikat dengan dunia. Kita bukan tidak boleh memegang dunia ni, tidak boleh memanfaatkan dunia. Boleh saja nak kaya raya, tak ada masalah. Tapi jangan kita terikat dengannya. Maknanya kalau kita kehilangan dia, kita dah rasa sempit dada. Macam Abdul Rahman bin Auf, dia kaya raya, tapi bila time jihad, time apa, dia terus tanpa rasa apa, ragu-ragu, dia terus memberikan harta dia. Abu Bakar kan, Sayyidina Abu Bakar, ketika perang Tabuk, Sayyidina Abu Bakar habis harta je dia keluarkan. Sayyidina Umar separuh je, tapi Sayyidina Abu Bakar habis hartanya. Sampai Nabi pun terkejut. Nabi tanya, kau tinggalkan apa kepada keluarga engkau ya Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan engkau kepada keluargaku. Wah, itu level Abu Bakar As-Siddiq pun dah dijanji syurga. Kita tak tahu kita tak tahulah level mana kita dengan mereka itu. Sebab itu kita rugi tadi kan. Kalau kita nak banding diri kita banding dengan itulah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, sahabat-sahabat. Ini banding dengan orang-orang yang lebih malas daripada kita. Memanglah kita asyik bangga aja. Okey. Berjinak hati dengan makhluk dan merasa sepi bercerai dengan mereka. Sukakan makhluk, sukakan inilah manusia, termasuk keluarga kan. Sebab itu dalam Quran kata keluarga pun sebenarnya Tuhan punya ujian kepada kita, hiasan dan ujian kepada kita. Kalau lelaki, suami, isteri itu hiasan tu, dan anak-anak pun hiasan dan ujian. Kalau kita berjaya mendidik mereka dengan baik, anak yang soleh, itu bagus. Kalau tidak, dia akan tetap jadi ujian kepada kita. Sebab kadang-kadang dengan anak-anak lagi susah kita nak tegur berbanding dengan orang lain kan. Banding orang lain. Dan maksud berasa sepi bercerai dengan mereka itu, ada para ulama, Imam Al-Ghazali tak silap saya, menyatakan bahawa
sakitnya sakratul maut tu nanti bergantung kepada betapa kuatnya kita terikat dengan makhluk dan dunia ini. Kalau sukakan harta tu berlebihan, nanti lagi suka kita dengan harta, lagi sakit kita nak berpisah dengannya. Memang betul pun kan, benda tu very logical. Kalau harta kita yang kita tiba-tiba hilang, akan rasa pedih. Bayangkan kita akan kehilangan semua itu ketika kita mati. Semua yang kita sayang itu, kita akan kehilangannya ketika kita meninggal dunia. Itu sebab ulama-ulama kerohanian itu dia anggap dunia ni begitu apalah, macam tadilah zuhud tu kan, dia tidak terikat. Dia ada tapi tidak terikat. Kaku, ceroboh, tergopoh-gopoh, kurang malu dan kurang belas kasihan. Ini semua sifat-sifat yang tidak baik. Okey. Banyak tu. Sebenarnya keseluruhan Ihya Ulumuddin ini adalah huraian perkara-perkara ini. Nanti dalam bab-bab seterusnya dia ada 40 bab. Kalau dalam yang kita photostat ni, kalau tengok yang originalnya, kalau Indonesia punya tu, dia akan buat 4 buku. Yang tebal tu 4 buku. Jadi kalau kita tengok bab buku ketiga, buku keempat tu, dia akan bercakap tentang sifat-sifat mazmumah dan mahmudah ini. Inilah dan yang seumpamanya dengan ini dari sifat-sifat hati. Itu contoh yang Imam Ghazali kata yang merupakan sifat hati. Kalau buruk hati itu, keluarlah semua sifat-sifat yang kita sebutkan tadi. Nah, kan? Kita tak nampak hati dia, tetapi kita nampak kesan daripada buruknya hati itu dari sudut sifat dan amalan dia. Menjadi sumber perbuatan keji dan tempat tumbuh perbuatan yang terlarang. Lawan bagi semua yang kita sebut tadi itu adalah budi pekerti yang terpuji. Tempat memancarkan ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu yang dipanggil ilmu muamalah. Mengetahui perkara-perkara itu dan memeliharanya merupakan satu ilmu yang penting, kerana itu ilmu yang membawa kita kepada akhirat. Maka mengetahui batas-batas hal ini, kata Imam Al-Ghazali, hakikatnya, hakikat sifat-sifat itu tadi, sebabnya macam mana boleh datang sifat-sifat apa tadi, sifat merasa aman dan kemurkaan, bersandar dengan taat, panjang angan-angan, semua tu, kalau kita tahu hakikatnya apa, sebabnya apa, hasilnya, natijahnya apa, dan cara mengubatnya apa, itu semua kata Imam Al-Ghazali adalah ilmu akhirat. Dan fardu ain menurut fatwa ulama-ulama akhirat. Imam Ghazali ini kan seorang sufi kan, walaupun ilmunya menyeluruh pelbagai, tetapi di akhir hayatnya itu Imam Al-Ghazali memilih jalan tasawuf, jalan kerohanian, sebagai jalan bagi beliau jalan yang paling dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi, kata Imam Al-Ghazali, yang tadi itu bila kita memahaminya, mengetahuinya, itu semua itu adalah ilmu fardu ain menurut fatwa ulama akhirat. Mungkin ulama dunia tidak memfatwakan sebegitu. Ulama dunia ni, tak, yang kita cerita dulu, Imam Ghazali banyak mengkritik ulama ulama fiqh yang hanya mementingkan urusan-urusan agama juga, tapi agama di dunia ni sahaja. Bab-bab kerohanian, bab hati itu tidak diambil perhatian. Tetapi ulama-ulama akhirat, kata Imam Al-Ghazali, secara ijma' mengatakan ilmu-ilmu berkaitan dengan perkara-perkara yang tersebut tadi itu adalah merupakan perkara yang wajib. Sebab itu jalan yang wajib untuk ke akhirat. Kalau kita tak faham keburukan hati kita, tak tahu penyakit hati kita, tak tahu ubat penyakit hati kita, dah pasti kita akan mungkin jatuh ke jurang kebinasaan hati, kebinasaan kerohanian. Ha, kan? Jadi pastilah benda itu satu benda yang wajib.
orang-orang yang membuang muka ataupun memalingkan muka dari ilmu tersebut, kata Imam Al-Ghazali, adalah binasa dengan kekuasaan raja-raja diraja di akhirat. Maksudnya Malikul Mulk bahasa Arabnya. Maknanya orang-orang yang tidak mengambil indah tentang ilmu berkaitan hal-hal hati ini, kata Imam Al-Ghazali, nantinya akan binasa di akhirat nanti. Sebagaimana orang yang memalingkan muka dari segala pekerjaan zahir adalah binasa dengan kekuasaan pedang raja-raja dunia berdasarkan fatwa ahli fiqih dunia. Maksudnya kalau sebagaimana di dunia ini, kalau kita tidak melakukan perkara-perkara ketaatan dalam hal zahir seperti bersolat, seperti berpuasa, seperti melakukan perkara-perkara yang dihalalkan, minum arak misalnya kan, contohnya minum arak, berzina, itu semua nanti akan dihukum lah. Di dunia ini dia akan dihukum oleh pemerintah dunia dengan fatwa yang diberikan oleh fuqaha-fuqaha, kan? Kalau undang-undang itu undang-undang Islam lah, kalau perundangan itu perundangan Islam, maka akan dihukum lah. Tetapi urusan-urusan itu, kata Imam Al-Ghazali, adalah urusan-urusan amalan-amalan di dunia. Tetapi ada tak orang menghukum misalnya kalau tidak khusyuk dalam solat? Ada tak hukuman dalam undang-undang syariah Islam? Tak ada kan? Ada tak hukuman terhadap orang yang hanya bersandar kepada ketaatan? Tak ada juga. Ni yang disebut, semua yang kita sebutkan tadi, dia tak ada hukuman sebab benda ni benda hati, benda kedalaman. Tetapi kata Imam Ghazali, dia akan dihukum ketika di akhirat nanti, sebab ni urusan akhirat belaka ni. Jadi jangan ingat kita boleh lepas. Kan? Contohnya kalau kita solat, kita sibuk menjaga yang zahir saja. Rakaat kita cukup ke tidak? Kita punya tahiyat bacaan kita betul ke tidak? Kita punya berdiri betul ke tidak? Angkat tangan betul ke tidak? Sujud kita betul ke tidak? Pergerakannya itu. Kan? Kalau mazhab Syafi'i, 3 kali dah tak boleh dah. Pergerakan 3 kali berturut-turut. Betul, itu penting. Kalau salah yang itu, silap, tak sempurna, silap-silap, batal solatnya. Mana hukuman di dunia ini, tak sah lah perbuatannya. Tapi ada tak hukuman untuk orang yang dalam hatinya tidak khusyuk ketika solat? Kalau ada, ramai kena hukum kan temantun ni. Termasuk imam-imam, termasuklah yang mengajar ni pun silap-silap. Sebab selalu kita tak khusyuk kan? Mengaku je lah. Bukan senang nak khusyuk ni. Benda susah nak khusyuk. Khusyuk maknanya hati itu bermula solat itu terus kepada Allah sampai habis salam kita. Tidak mudah. Walaupun kita berusaha ke arah itu. Kita berusaha ke arah itu. Tapi setakat ni tak ada hukuman kan? Untuk orang yang tak khusyuk. Siapa yang nak cek kan? Bukan? Matanya masih kejam. Tapi ingat main golf tadi. Allah macam mana aku boleh tak masuk bola akhir. Contoh saja. Bola yang akhir tu kenapa tak masuk? Sedangkan dia tutup. Orang yang tengok dia semuanya. Ui, khusyuk betul dia. Jadi khusyuk ni benda hati. Tidak ada hukuman. Hukumannya susah nak buat di dunia ni. Semua yang kita senaraikan tadi tak ada hukuman. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, hukumannya di akhirat lah. Sebab ni hal akhirat. Malikul mulk nanti. Raja, segala raja-raja nanti yang akan menghukum kita di akhirat. Maknanya siap-siap tak lepas juga masuk syurga. Sebab di akhirat nanti Tuhan kata, engkau semayang tapi engkau semayang tidak khusyuk. Hati engkau kan. Engkau memberi zakat. Engkau memberi sedekah yang banyak tapi semuanya penuh dengan riak. Di dunia tak dihukum. Malah mungkin dipuji lagi. Mungkin akan diberi anugerah lagi. Sebab banyak bersedekah. Banyak memberi sumbangan. Akan dipuji dan macam-macam. Tapi kalau penuh dengan riak, ujub, semua senarai yang kita sebutkan tadi, tak lepas ke akhirat. Itu maksudnya. Yang di dunia ni yang banyak kita
nampak adalah hukuman-hukuman yang bersifat zahir. Itu pun kalau hukuman itu berlandaskan perundangan Islam sepenuhnya. Orang tak solat pun tak ada apa-apa sekarang ni kan. Orang minum arak pun kadang-kadang tak juga diberi tindakan, contoh kan. Tapi Imam Ghazali ini bercakap per zaman dia, mungkin masa itu perundangan Islam itu dilakukan, itu pun dia masih very critical. Dia kata itu pun masih melihat benda-benda yang zahir sahaja. Sedangkan benda akhirat nanti, dia kata di akhirat nantilah, dia kata raja kepada segala raja yang akan menghukum kita. Okay. Itu maksudnya. Ada lagi 5 minit. Maka pandangan ulama fiqih mengenai fardu ain itu adalah bersandarkan kepada kepentingan dunia. Sedangkan yang ini, kata Imam Al-Ghazali, yang dia bicarakan ini bersandarkan kepada kepentingan akhirat. Ha, betul lah kan? Betul lah dari segi itu. Imam Ghazali bukan menolak hal-hal fikih ini, penting. Sebab itu yang tadi pun kena betul juga. Solat kita kena betul, puasa kita kena betul, zakat kita kena betul. Tetapi yang lebih penting, kata Imam Ghazali, hati itu kena betul juga. Hati itu kena betul dulu sebelum kita boleh melakukan amalan-amalan zahir itu dengan betul. Sebab yang akan memandu kita ialah hati. Bukan solat sahaja, semua benda hati kita yang memandu. Nak belajar, kalau hati itu penuh dengan perkara-perkara yang tidak selesai, macam mana nak belajar dengan baik? Bekerja macam itu juga kan. Sebab itu kerja pun majikan kita, bos kita suruh fokus. Jangan buat kerja tapi hati tempat lain. Jadi hati juga, kerana hati itu pemandu, hati itu raja, kata Imam Al-Ghazali. Kalau hati itu betul pemerintahannya, insyaAllah rakyatnya akan betul pemerintahannya. Rakyat itu adalah kaki tangan, anggota-anggota yang lain. Sebab itu penting sekali kita memelihara hati ini. Itu poin Imam Ghazali. Penting sekali, kerana hati ini juga urusan akhirat. Urusan akhirat. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu ada dua. Ada dua dimensi. Manusia ni Tuhan bagi, Tuhan cipta ada dua dimensi, ada rohnya, ada jasadnya. Kan? Dunia ini pun Tuhan jadikan ada dunia, ada akhirat. Satu yang kita nampak, satu yang kita tak nampak. Macam tadilah, jasad kita nampak, roh kita tak nampak. Dan konsisten, yang tak nampak itulah yang lebih penting daripada yang nampak. Antara roh dan jasad, roh itu lebih penting lagi untuk kita pelihara sebab dia memandu. Antara dunia dan akhirat, akhirat itu lebih penting lagi kerana akhirat itu memandu dunia sebenarnya. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untuk engkau berbanding dengan al-ula yang dunia ni. Tapi kita kadang-kadang tak nampak sebab benda yang akhir ni kita selalu tak nampak. Kita selalu nampak benda yang di hadapan kita sahaja. So, sebab kena diingatkan setiap kali oleh Quran. Ingat bahawa akhirat itu penting. Bila kita kata begini, bukan makna kena tinggalkan dunia ni. Bukan kena pergi duduk kat gua-gua, pergi duduk berzikir sahaja dalam apa. Tidak. Maksudnya, urusan-urusan dunia kita ini mesti sentiasa kompasnya itu menuju ke sana. Kalau bekerja, bekerja itu dengan baik, dengan jujur, dengan amanah, dengan itu, kerana kita nak ke sana nanti. Belajar pun begitu juga. Beribadat pun begitu juga. Semua ke sana, kerana akhirat itu adalah tempat terakhir perjalanan kita. Kalau kita nak ambil perumpamaan, Tuhan ni uji kita macam kita lalu nak pergi ke taman sana. Tapi sebelum lalu taman tu, kena lalu semak samun hutan belukar dulu. Jadi macam ada Tuhan kata, bukan lama pun kamu nak kena lalu ni, sebab ujung sana tu taman syurga, taman yang tu begitu indah dan begitu luas sekali. Cuma you kena just go through this very apa short period ni, kan? Kalau hutan yang nak kita nak lalu tu, tapi dalam hutan itulah penuh dengan ujian. Dan ada ujian yang buruk, ada ujian yang baik. Ujian yang buruk tu ialah di dunia ini ada yang miskin, ada yang mungkin diuji macam-macam kesusahan. Ada juga yang diuji dengan kemewahan, dengan harta, dengan kekayaan, dengan wanita, dengan dan lain-lain. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita berhenti di muka surat
99 eh. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa zukna fahman nabiyyin bijai khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilan siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin.